Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama jurusan Akuntansi. Nama saya Siti Mariani dan rekan saya Bapak Firman. Dan saya Firman Sah. Kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan kali ini untuk sedikit menjelaskan tentang materi kita dalam program studi pengantar ekonomi, yaitu perubahan permintaan dan definisi teori permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan antara pembeli dan penjual. Secara umum, ketika pasokan tinggi dan permintaan rendah, harga turun. Ketika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga-harga akan naik. Memahami hukum permintaan dan penawaran. Tingkat permintaan dan penawaran akan barang atau jasa itu saling mempengaruhi. Mereka juga mempengaruhi harga barang atau jasa. Karena konsumen menuntut lebih banyak barang, harganya naik dan lebih banyak produsen bekerja untuk menyediakan barang tersebut. Semakin banyak produsen menawarkan barang, pasokannya akan meningkat, menyebabkan harganya akan jatuh. Dalam skenario sebaliknya, harga turun karena permintaan untuk suatu produk menurun, menyebabkan lebih sedikit perusahaan untuk barang itu. Ketika produksi turun, pasokan menurun dan harga naik, kembali ke equilibrium. Teori permintaan dan penawaran dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang terpisah. Kesimpulannya, teori permintaan dan penawaran itu seperti jungkat-jungkit. Ketika produksi naik dan permintaan tetap sama, harga barang akan turun. Demikian pula jika jumlah pesanan naik dan mengubah dan persediaan tetap sama. Selanjutnya, saya akan bawakan materi tentang perubahan permintaan dalam ilmu ekonomi. Perubahan permintaan dalam ilmu ekonomi. Dalam hukum permintaan disebutkan adanya ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain tetap atau konstan. Namun ada kalanya faktor lain ini mengalami perubahan. Perubahan faktor lain ini tentu menimbulkan perubahan-perubahan permintaan. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan perubahan permintaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah perubahan harga barang yang berkaitan. Kaitan suatu barang tertentu dengan barang lainnya bisa secara substitusi atau komplemen. Dua barang dikatakan bersubstitusi jika peningkatan harga barang pertama akan menaikkan permintaan barang kedua yang menjadi substitusinya. Kita ambil contoh Coca-Cola. Jika kita misalkan Coca-Cola dapat disubstitusi oleh Pepsi Cola, maka bila harga Coca-Cola mengalami kenaikan, permintaan terhadap Pepsi Cola akan meningkat karena harga Pepsi Cola jauh lebih murah daripada harga Coca-Cola. Yang kedua ialah perubahan selera. Memberi contoh ya, bila selera masyarakat terhadap kendaraan roda 4 produk buatan Jepang tinggi, maka permintaan akan kendaraan roda 4 produk Jepang juga tinggi. Yang ketiga ialah perubahan intensitas kebutuhan. Terhadap barang yang punya intensitas kebutuhan yang tinggi, maka permintaannya lebih tinggi dibandingkan barang-barang lainnya. Kita ambil contoh misalnya di daerah korban bencana alam. Di daerah korban bencana alam, misalnya banjir, kebutuhan akan pangan dan perumahan intensitas sangat tinggi dibandingkan barang-barang lainnya. Oleh karena itu, permintaan terhadap makanan dan perumahan sangat tinggi. Suatu kendala di mana masyarakat umumnya menduga-duga bahwa masa yang akan datang akan terjadi kenaikan harga akibat kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti yang pernah terjadi ketika pemerintah baru mengumumkan akan dinaikkannya harga bahan bakar minyak atau yang kita kenal dengan nama BBM, maka masyarakat secara serta-merta meningkatkan permintaannya terhadap barang kebutuhan pokok sampai pada perbuatan yang terlarang seperti penimbunan bahan baku yang dibutuhkan, yang diperkirakan nanti akan naik ketika dijual kembali, maka menguntungkan dengan harga yang tinggi. Sekian demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditambahkan atau ada apa yang ingin ditanyakan, silakan komentar di link di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.